Teman-teman netizen yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja seperti biasa limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah teman-teman, senang sekali saya Rudy Hartono kembali akan menemani kalian berkeliling pada episode kali ini ya teman-teman. Dan yang pertama saya bawa kalian menemui Spider-Man Pare-Pare yang sedang melakukan kampanye satu kantung sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, selamat jumpa, ketemu lagi kita hari ini dan seperti biasa kita masih di laut dan kondisinya ya pasang sih karena kita sore hari baru bisa melakukan aksi ini. Pokoknya satu kantung setiap hari. Mari kita lakukan. Masih banyak sih kita dapatkan masker yang dibuang secara sembarangan. Ya maunya sih kalau misalnya lagi nggak pakai lagi maskernya, mau dibuang karena kotor ya dibuanglah di tempat yang benar. Yang dibuang sembarangan karena bakal ke laut juga sih. Mari kita lanjutkan. Cukup, terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu kita dengan membagikan postingan-postingan kita, aksi sosial kita dalam kampanye lingkungan bersih ini. Mari jaga laut kita, karena kalau kotor seperti ini ya jadi nggak bagus. Coba yang di sini bersih, pasti semuanya bakal ikut senang, nelayan senang, masyarakat senang, warga sekitar sini senang, semuanya kan senang. Terima kasih, salam jumpa. Baik teman-teman netizen, setelah kampanye bersama Spider-Man ini kelar, selanjutnya saya ajak kalian menemui dan melihat beberapa tempat belanja baru yang bermunculan di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ini banyak banget nih yang bermunculan nih. Dan yang pertama nih saya bawa kalian ke Eger Pare-Pare dulu yang ada di Jalan Andi Makassau nih. Ini deketnya roti apa tuh? Holland atau ya sekitaran jalan situlah. Pokoknya pas sampingnya Holland itu kalian mampir di situ dapat deh Eger Pare-Parenya. Meski tergolong baru nih teman-teman, sejak pertama muncul Eger Pare-Pare ini memang sudah menerima kunjungan luar biasa ya dari mereka para penghobi traveling, khususnya mereka yang menyukai wisata minat khusus. Karena di sini, wow, lumayan lengkap sih. Meski tergolong baru nih.
Nah, kebetulan beberapa hari ke depan saya punya rencana untuk naik gunung. Jadi sekalianlah saya berbelanja beberapa kebutuhan pendakian kali ini ya. Soalnya memang harus upgrade beberapa peralatan seperti tenda dan sleeping bag. Karena kalau misalnya kita naik gunung lagi dan kemudian barang-barangnya ternyata sudah ada yang agak kalah, wah bisa berabe nanti kalau misalnya pas lagi mendaki, buka peralatan, ternyata nggak berfungsi. Seperti itu ya. Si barang-barang di sini tergolong lengkap juga sih teman-teman. Jadi sepertinya saya bisa mendapatkan item yang saya inginkan di sini. Tinggal pilih warna, mencocokkan harga dengan kondisi dompet dan membawanya pulang. Nah teman-teman dari Eager Parepare, selanjutnya saya ajak kalian ke Tri Second Parepare. Kebetulan Menteri Keuangan sedang ingin berbelanja pakaian juga nih teman-teman. Jadi ya kita temani juga lah keliling-keliling. Tempatnya sendiri teman-teman memang didesain sedemikian rupa biar terlihat elegan dan bisa memanjakan mata ketika kita berkeliling di sini. Ini terdiri dari dua lantai dan koleksinya mulai dari pakaian dewasa, ada juga pakaian anak-anak. Pokoknya kalian bisalah berkeliling dari atas sampai bawah. Memang sih harganya memang tergolong sedikit high, tapi kalian tentu saya punya banyak pilihan tergantung kualitas dan jenis pakaian yang ingin kalian bawa pulang. Baik teman-teman luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok, salam jumpa.